Kesibukan Gisela Anastasia membuatnya tak bisa merayakan ulang tahun kedua gempita Nora Martin, putri kesayangannya. Sebagai gantinya, Gadinglah yang pagi-pagi telah mempersiapkan kejutan dan menemani gempita meniup lilin dan membuka kado. Momen tersebut sempat diabadikan oleh Gading dan mengunggah video mereka di media sosial. Yang penting nanti ada tiup lilin bareng. Sempat sedih juga kayak tadi bapaknya kirim posting video, posting foto, buka kado, sakunya nggak ada gitu. Tapi ya nggak apa-apalah, namanya juga kerja. Ulang tahun sih mudah-mudahan kan kalau dikasih umur panjang, sehat-sehat, bisa ulang tahun lagi, tahun depan, segala macam. Tahun ini juga aku kan nggak ngerayain, maksudnya emang karena ya udahlah, setiap tahun juga, kemarin tahun pertama udah, nantilah tahun ketiga atau kelima, biar masa setiap tahun gitu. Jadi yang penting nanti kumpul. Tapi itu semua kan atas komando aku. Tetep loh, emak-emak itu biar kata ninggalin rumah, mau kata kerja kayak apa, tetep. Mas, nanti tolong beli kue kecil, buat ini, buat ini, buat ini. Nanti sebelum Gempi niup kue yang gede sama-sama, tiupin dulu. Karena hari ini tuh Gempi hari pertama sekolah. Sekolahnya dia yang kelas ini tuh harus ditinggal. Jadi kan kayak menurut aku ini satu momen yang pas gitu. Ini Gempi, kamu udah 2 tahun, udah tiup lilin, udah gede, udah dapet kado. Udah 2 tahun nanti sekolah harus mau ditinggal supaya gak nangis gitu loh maksudnya. Kan lumayan ya buat bridging gitu, buat alasan buat dia gitu. Jadi semuanya aku yang atur. Nanti tolong kesini, nanti habis itu kemana, habis itu ke hotel, habis itu semua aku yang pesan. Pokoknya Mas Erin, tapi tinggal jalan. Aku bilang tadi, maaf banget gak bisa nemenin seharian gitu. Aku nyusul nanti tengah-tengah hari. Maaf banget harus sendirian ngurusin Gempi, cuman ya namanya juga kerja.